Apa ada yang mau dipesan lagi barangkali kan? Udah, ini aja. Oh, minum aja. Ya. Oh, nanti gampang nyusul gitu ya. Barangkali mau makan kakaknya. Oh, kakak sendirian aja ya? Iya nih, lagi nunggu teman. Oh, lagi nunggu teman di sini. Kebetulan saya lagi istirahat. Boleh nggak kalau ditemenin dulu? Aku, iya, soalnya aku lagi butuh teman ngobrol gitu. Anya nggak sibuk tuh? Enggak, soalnya lagi istirahat juga sih. Boleh. Iya, nggak apa-apa ya. Aku naruh ini dulu ya. Ntar kaya. 2000 tahun kemudian. Nggak apa-apa ya? Duduk sini. Boleh ya? Aku soalnya kalau istirahat gitu sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Iya, sambil latihan nyanyi gitu. Boleh. Nggak apa-apa. Nanti cowoknya marah nggak? Hah? Cowoknya marah. Kan aku lagi sendirian di sini. Katanya yang di sana. Ah, di mana? Ya di sana. Di sana di mana kakak? Aku sendirian kakak. Ya, aku nggak apa-apa sambil latihan musik gitu ya. Bisa aja. Ya belajar gitu. Boleh. Soalnya aku kan selain ini tuh punya cita-cita. Punya cita-cita pengen jadi penyanyi internasional gitu. Amin. Amin. Iya, makanya aku kalau istirahat gitu sering latihan, kakak. Apapun dari hal kecil dulu kan? Iya, dari hal kecil dulu. Makanya aku latihan-latihan gitu. Minta penilaian sama orang-orang gitu. Udah pantas belum sih gitu. Makanya aku kalau kerja gitu bawa alat gitu. Bentar, minum aku ketinggalan nanti. Biasanya batuk. Bentar ya. 2000 tahun kemudian. Ih, kok samaan ya? Iya dong. Jangan-jangan jodoh. Suka? Iya, paling enak Red Velvet di sini. Oh. Iya. Bikinan apa kan? Iyalah, kan spesial buat kamu gitu. Ini spesial buat kamunya. Enggak ada. Harganya rasanya. Rasanya. Enggak, aku mah tinggal bikin aja. Enggak ada harganya. Iya, tuh pekerja mah tinggal bikin aja gitu. Iya. Aku latihan di sini enggak apa-apa ya? Kakaknya bisa main bola? Hah? Biola. Oh iya, biola ya. Aduh. Kok suka grogi? Ngelag juga aku. Ngelag ya. Grogi ya. Grogi kalau ada. Kalau ada cewek cantik grogi kan. Aduh. Nah, ini enak banget. Aku kalau udah mainin. Oh, wow. Mau lagu apa kakaknya? Lagu selawat aja deh. Emang bisa pakai biola kalau selawat? Selawat tuh yang kayak gini. Kakaknya emang suka selawat gitu? Iya, suka. Oh, tapi aku harus pemanasan dulu kakak. Oh, boleh. Iya, pemanasan dulu aku. Yang lagi viral apa sih lagunya kak? Yang lagi viral tuh jangan selawat deh, yang Casablanca tuh tau kan? Oh, Casablanca? Iya. Denyut jantungku berdebar saat lupa liriknya apa kak? Dunia kita ini yang punya uang. Gitu ya? Aku gak bisa nyanyi. Oh, gak bisa nyanyi. Kok kakak tahu sih? Lain aduh deh. Kok kakak tahu sih judul lagunya? Judul lagunya Casablanca kan? Iya, kayak minyak wangi ya. Kayak minyak wangi itu. Denyut jantungku berdebar saat saat menatapmu. Dunia ini kita yang punya. Gitu. Gitu ya. Tinggal aja di Mars orang lainnya. Oh, dunia milik berasa milik kita berdua gitu ya. Terus kakak mah. Hai si kakak. Ayo dong kakak bantu. Aku gak hafal lagu itu ya. Aku bisanya lagu ya, Inggris soalnya. Lagu Inggris bisanya kak. Lagu Inggris tau gak?
Enggak suka sih. Oh, enggak suka ya? Padahal cuma kalau denger ya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya? Soalnya aku paling jago kalau lagu Inggris gitu, Kakak. Judulnya itu Happy. Bahagiain. Iya, bahagia kan. Bahagiain kamu, bahagiain kamu. Inggris apa? Happy Kakak judulnya. Mau denger enggak? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy. Itu yel-yel kali. Eh, kok yel-yel sih? Bukannya lagu. Iya, anak-anak. Aku kan bukan anak-anak. Oh. Emang itu yel-yel? Oh, bukan lagu itu. Itu kan lagu Inggris, Kak. Ya itu kan buat acara ulang tahun. Oh, buat acara. Oh, enggak ada yang ulang tahun ya. Oh, kakaknya enggak ulang tahun ya? Enggak. Salah berarti aku nyanyi. Padahal itu judulnya Happy. Itu mah Happy Birthday. Oh, Happy Birthday. Kalau Happy Wedding sama kamu kapan? Kalau Happy Wedding sama kamu kapan? Iya. Eh, orang mana kakaknya? Oh iya, aku orang Majalengka. Oh, orang Majalengka. 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 Majalengka ya, bukan Majalengka. Lengka. Iya, enggak tahu sih, aku nyebutnya Majalengka. Iya, tapi Majalengka. Anya dari mana? Aku dari tadi di sini aku nungguin kamu. Nunggu hobi nunggu tuh. Hah? Hobi nunggu. Iya, tapi kalau nunggu yang lain enggak mau sih. Yang lain, terus kalau enggak yang lain yang mana? Yang ini. Yang ini. Yang ini yang mana? Ih, horor banget kakaknya. Aduh. Lagu TikTok. Main TikTok enggak? Oh, main sih. Hihihi dar, dengarkanlah. Dengarkanlah. Itu kan? Iya. Disapa. Oh, ada sih. Iya kan ada itunya kalau versi TikTok. Hiduplah engkau denganku, hihihi dar, dengarkanlah. Oh iya, dia tahu. Oh, enggak tahu ya. Kenapa ada ini sih? Iya, ya kakaknya enggak pernah FYP ya kali ya? Oh iya. Padahal ada. Kayak gitu kakak. Iya, ada hihihi dar. Oh, enggak tahu kakaknya. Kasihan banget ini aku kasih tahu nih makanya. Aku ngebug nih kayak game. Aku mau minum dulu ya. Seger banget ya. Karena ada aku. Once upon a young year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons. Aku lagu lain aja, lagu lain ya? Boleh. Terserah. Eh, matanya ada apa sih? Gak ada. Eh, kayak ini. Oh, ada masa depan kita. Iya. Masa depan kita mah di depan, bukan di samping. Kan gitu tuh. Enggak. Iya. Aku ganti lagu aja ya. Oh tadi kakak tuh minta sholawatan ya. Aku coba boleh, aja, boleh. Aku coba ya. Boleh. Oh iya lupa. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hijab kabul kali. Apa? Oh, iya. Hijab kabul katanya. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah apa? Iya ikutan gak tuh ya Allah. Semoga. Semoga di samping jodohku ke depan. Bukan kalau jodoh tuh melihatnya ke depan. Oh, oh gitu. Ya udah aku di depan nih. Ya nanti. Oh enggak ya. Ya udah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس اكتبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس اكتبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا من المنى زال العنا وافى المنى والدرء جز وعده والبشر أدحى مولانا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس اكتبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس اكتبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله Barakallah. Barakallah. Semangat. Hah? Semangat. Kayak gitu kan ya. Tahu berarti tahu ya? Tahu. Tahu ya? Cuma enggak bisa. Wah, kayaknya ini ya pecinta solawat gitu. Insyaallah. Insyaallah. Bisa solawatan gitu. Enggak tahu. Bisa lah pasti. Iya enggak sih? Apalagi biasanya kalau orang Sunda itu suaranya bagus-bagus gitu. Iya. Iya. Hanya orang Jawa, aku mah Jawa. Tapi aku Jawanya beda. Ya Jawa juga berarti bagus, mana aja dong. Enggak tergantung Jawa Sundanya. Aku kan orang Jawa, tapi Jawa aku beda, Kakak. Bedanya apa sih Jawa? Taunya Jawa apa aja? Ya Jawa lah. Jawa aja udah. Enggak ada Jawa Barat, Jawa Timur gitu. Gak gitu bahasa ya tau pakai Jawa. Iya aku mah Jawanya beda soalnya. Kakak orang Sunda berarti ya? Sunda asli. Sunda asli.
tuh suka nggak ngerti kalau ada temen yang pakai bahasa Sunda gitu. Bade, bade, kan bahasa Sunda mau. Tak aku bingung kalau temen ada yang ini tuh artinya apa sih? Waktu itu tuh temen tuh Abdi Bogoh ke Anjeun. Apa tuh artinya? Ada di HP. Hah? Ada di HP. Kan kakak orang Sunda. Teman-teman A kan? Iya. Kenapa enggak nanyain artinya? Iya kan akunya suruh tanya aja sama orang Sundanya kayak gitu. Apa tuh? Teman A-nya cewek apa cowok? Cewek. Abdi itu apa? Aku. Terus apa tadi? Aku ngomong apa? Enggak tahu. Abdi Bogoh ke Anjeun. Oh iya. Apa artinya kan? Aku cinta sama kamu. Aku juga. Oh iya, aku belum tahu nama kakak siapa. Oh iya, dari awal. Iya, dari tadi aku aduh. Kan pepatah bilang tuh tak kenal maka tak sayang ya kayak. Biasanya kan orang Sunda kalau ketemu orang panggilnya kan enggak panggil nama A sama T, bisa juga kan. Oh, A Teteh gitu. A Teteh. Enggak apa-apa enggak pakai nama juga. Oh, mau tahu? Apa namanya? Nama aku Indi. Indi doang. Ada panjangnya sih. Apa namanya? Takut disantet. Enggak kakak, kenapa aku nanyain nama lengkapnya biar aku apal. Mau transfer? Enggak, biar aku apal pas ijab kabul nanti. Aduh. Masih kecil gak ngerti. Aduh kakak yang disantet kata. Oke lanjut. Lagi rame tuh. Aduh FYP terus soalnya TikTok. Nama A dulu deh. Nama aku. Tapi Indi tadi ya. Indi. Bukan Indi ya. Indi ya. Indi doang ya. Dipanggilnya Indi gitu ya. Panggilnya Indi. Iya. Kalau di rumah Neng. Oh, kalau nanti sama calon suami nggak tahu. Mau dipanggil apa emang sama calon suami? Ya nanti bilang lah. Emang maunya dipanggil apa gitu? Maunya dipanggil kalau Sunda kan umumnya Neng ya. Iya. Neng. Oh Neng aja gitu. Kan di rumah Neng ya. Ya sama Neng. Masa disamain? Harus ya, beda ya kan tuh. Keluarga. Oh keluarga. Gitu. Ya udah iya Neng. Neng. Iya, Neng Indi. Neng Indi. Iya, di rumah aku dipanggil Neng Indi. Iya. Oh, gitu ya. Nama A-nya belum. Nama aku Diki. Diki. Dikira kita. Apa dikira kita? Enggak. Oh, kakak bisa aja nih. Aku enggak bisa gombal kan. Oh. Diki, aku mah ada kepanjangannya sendiri Diki. Dikirim Tuhan untuk bahagiakan kamu. Oh iya kakak, kesibukannya apa sih? Kan tadi panggilnya Neng. Oh iya, Neng. Biar akrab gitu ya. Neng kesibukannya apa Neng? Kesibukannya bobo aja sih di rumah. Bobo aja? Iya. Emang? Sama main kan sekarang juga. Oh. Lagi nungguin teman. Cuman temannya gak jadi katanya. Oh gak jadi? Kenapa? Sama pacarnya. Oh. Ya udah biar. Biar Nengnya sama aku gitu. Oh. Kok temennya gak jadi kesini? Enggak barangkali Nengnya kerja atau kuliah gitu. Oh. Aku belum kerja sih, tapi niatnya insya Allah mau kerja. Iya. Sambil kuliah juga. Oh, kerja? Kerjanya sambil kuliah? Mau kerja sih, cuman nunggu diterima gitu. Nunggu di ACC. Oh, nunggu di ACC. Gimana kalau kerja sama
aku. Mau nggak, Neng? Kerja apa dong? Sama A gitu jadi barista? Bukan. Aku nanti niatnya mau buka lowongan gitu. Lowongan apa? Lowongan pekerjaan. Iya, pekerjaan Nengnya apa? Oh, pekerjaannya ini. Kerja sama bangun rumah tangga. Digaji kan, pekerjaan itu digaji. Masa? Oh gitu. Iya. Terus digaji dong. Iya dia. Iya digaji. Kan kasih nafkah. Iya sih. Terus orang-orang yang nikah itu buat digaji dikasih nafkah gitu? Ya enggak lah, kan nikah itu ibadah. Iya. Ya iya atuh Neng. Ih, si Neng mah. Oh iya Neng, tadi kan kayak berarti Nengnya tuh bisa kayaknya selawatan. Berdua aja deh. Sendiri. Duet. Oh iya, boleh. Enggak. Boleh berdua. Enggak sendiri. Oh iya, berdua. Iya, berdua. Selawat apa ya? Enak. Selawat yang dasar-dasar aja deh. Iya, oke. Coba ya dicari ya. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hijab kabul? Ya bismillah dulu atau hijab kabul terus, Neng Mai. Ya tadi saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Sering gitu ya, sholat-sholatan di rumah di barangkali di rumah mandi, oh di kamar enggak, di kamar lah, masa di kamar mandi enggak boleh, di kamar mandi enggak boleh ya. Iya, di kamar mandi mah paling lagu-lagu biasa lagu, gitu ya, lagu anak-anak, lagu anak-anak happy birthday to enggak gitu ya. Neng kok kayak ini ya, kayak mirip ibu apa? Ibu dari anak-anak kita nanti. Aduh. Aku jadi lama di sini enggak apa-apa ya? Emang enggak dipanggil sama enggak santai. Nanti paling ya paling biasanya satu jaman lagi kalau orang rame itu. Iya gitu. Diminum atau nih? Oh iya. Ya bocor. Aduh, Neng, aku ada ini, Neng. Ada lirik spesial buat Neng. Bentar aku puterin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini spesial buat buat Neng Indi. Insya Allah senyumnya manis banget. Suamimu.
Aduh. Aduh, merah loh ini. Aduh. Bibirnya. Aduh. Muka saya terang. Beneran merah. Beneran merah loh pipinya. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Oke, udah aman. Jadi gimana? Apa dong? Oh, iya. Ya bagus suaranya. Enggak, maksudnya ke rumah ya. Mau ini, mau bilang makasih sama mama. Makasih apa dong? Enggak, mau bilang makasih aja gitu. Udah ngelahirin aku. Iya, ngelahirin bidadari cantik kamu gitu. Bidadari, enggak ada sayapnya dong. Iya, operasi kan? Operasi. Iya, operasi enggak? Enggak lah. Kan bidadari ada sayapnya. Iya sih. Bukan dioperasi, dipotong. Iya, dipotong. Hai, si Neng. Jadi gimana lamar kamu ke rumahmu minta restu sama orang tuamu? Bohong. Hah? Kok bohong? Tuh merah tuh pipinya. Enggak. Orang iya. Jadi gimana? Kau ke rumah aja ya, Sherlock ya nanti ya. Iya. Iya. Enggak, Indi. Kenapa? Enggak tenang. Enggak tenang. Enggak, biar tenang. Oh, biar tenang. Tenang dulu. Aku mau lanjutin dulu ya. Boleh. Iya, mau lanjutin. Enggak apa-apa, tinggal ya. Enggak apa-apa. Kamu udah biasa sendiri. Oh, biasa sendiri. Aku di sini aja deh. Sama kamu. Nanti dipecat. Oh. Ya udah. Enggak apa-apa emang, ditinggal sendiri. Oh iya, Neng. Enggak apa-apa, terserah. Enggak apa-apa. Ini kan Neng kan mintanya dipanggil sama calon suami Neng. Ya udah, aku pamit. Assalamualaikum. Iya, makasih ya. 2000 tahun kemudian. Kak. Lah, balik lagi. Ada yang ketinggalan? Ini. Oh, bukan. Ini nih. Kantor. Jangan. Iya. Aduh, bisaan kakak. Kak, aku mau ngomong apa? Sesuatu. Ada yang ketinggalan? Iya, ada yang ketinggalan. Omongan aku ada yang belum disampaikan. Jadi udah semua deh. Belum. Sebenarnya kak, percakapan kita dari awal tuh sebenarnya direkam pakai kamera gitu. Mana? Mana? Emang nggak kelihatan di sana ya? Di sana ada nggak sih? Abang ya? Abang. Nih, tuh di ujung sana ada abang-abang kelihatan nggak? Ada abang. Oh itu. Aku sebenarnya nyamar aja sih, nyamar. Oh, nyamar. Kayak agen ya? Aku mau minta izin, boleh nggak sih? Ini diupload di channel YouTube aku nggak? Boleh nggak apa-apa. Nama channelnya? Asli ini mau di YouTube. Iya, ini buat di YouTube. Oh, YouTuber. Aku. Oh. Bikin video aja gitu. Enggak apa-apa. Di nama YouTube-nya Sahabat Awak. Punya Instagram enggak? Punya. Apa namanya? Mau langsung dicari nih. Iya, mau dicari. Rain. RAINDYU. Oh, RAINDYU. RAINDYU siapa? Udah berhenti kan. Oh, buat iya. Konten dong. Udah. Enggak ngeh ya dari tadi ya. Ya udah aku. Jauh banget sama. Aku cantumin enggak apa-apa video. Ini apa? Instagram ya di video. Boleh. Enggak apa-apa ya. Di videonya. Oh. Iya, enggak apa-apa ya. Barangkali kakaknya nanti berarti boleh ya? Barangkali boleh. Nuntut gitu. Enggak nuntut ya? Enggak nuntut aku jadi suami kamu gitu. Assalamualaikum, terima kasih ya.